Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau berbagi tips cara mengatasi emulator Windows Dio yang ngalamin error seperti ini. Oke, dia ini udah running kemudian tapi nggak nampil emulatornya. Oke, kita masuk ke dalam file ini dan cari file yang formatnya itu log seperti ini. Oke, kita masuk ke bagian home sini. Nah, di sini cari titik A. Jadi coba kita lihat titik Android. Nah, ini kemudian ini file emulatornya. Ini file emulatornya. Kemudian dalam sini cari file yang ini. Nah, ini ada dua yang filenya itu format log seperti ini. Kita hapus. Oke, ini 1, 2, 3 berarti ya. Ini ada 3. Kita hapus jadi file yang log ini aja ya. Ada titik log. Nah, dihapus. Kemudian kita bisa coba running lagi ini. Oke, seperti itu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.